Balik ke pertanyaan yang pertama, kenapa banyak artis makin lama makin alay? Karena hukum piramid yang di bawah lebih besar, jadi pasti yang alay lebih banyak. Yang kedua, job lebih banyak. Iyalah, kalau lu mau jadi artis, paling gampang dapet job adalah lu ngalay. Sindiran-sindiran itu misalkan ada artis-artis ala ini di program ini. Salah mau ngomong artis. Salah nggak sih? Ingin membalas masuk kritikan dari Jadi nggak sih? Ayo, maksudnya dikritik lagi. Nggak pernah ngebalas sama siapa-siapa sih, biasa aja. Nggak ngerasa gimana-gimana sih. Biasa diinjek orang, dijatuhin orang, biasa aja. Ketawa aja. Okay, yuk kan. Misalkan artis kan memilih program itu demi untuk kebutuhan keluarga lah, menafkahi segala macam. Saya bangga dengan semua program yang saya punya. Berjalan lancar. Biasa diinjek orang, dijatuhin orang, biasa aja. Ketawa aja. Okay, yuk kan. Ingin membalas masuk kritikan dari Jadi nggak sih? Ayo, maksudnya dikritik lagi. Nggak ngebalas sama siapa-siapa sih, biasa aja. Nggak ngerasa gimana-gimana sih. Piramid yang di bawah lebih besar, jadi pasti yang alay lebih banyak. Yang kedua, job lebih banyak. Iyalah, kalau lu mau jadi artis, paling gampang dapet job adalah lu ngalay. Balik ke pertanyaan yang pertama, kenapa banyak artis makin lama makin alay? Karena hukum piramid. Saya kecewa nggak sih dengan sindiran-sindiran itu misalkan ada artis-artis ala ini di program ini? Salah mau ngomong artis. Salah nggak sih?